Kemunculan baliho Puan Maharani di lokasi bencana letusan Gunung Semeru di Lumajang menuai pro dan kontra. Terlebih disebutkan tak ada relawan PDIP yang membantu para korban. Terkait hal itu, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDI Perjuangan Lumajang angkat bicara. Sekretaris DPC PDIP Lumajang, Bukasan, mengatakan baliho itu tidak dibuat dan tidak dipasang oleh partai. Menurutnya, baliho-baliho itu dibuat dan dipasang oleh relawan Puan Maharani. Bukasan menjelaskan, hanya memasang baliho selama datang atas kunjungan kerja Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Jumlah baliho yang dipasang juga tidak banyak dan hanya berada di Kecamatan Pronojiwo. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 22 Desember 2021, pihaknya menegaskan tidak memasang baliho yang ada di sekitar lokasi bencana letusan Gunung Semeru. Diduga baliho-baliho tersebut merupakan inisiatif relawan maupun sahabat Puan Maharani. Baliho-baliho tersebut disertai logo relawan Puan Maharani. Relawan-relawan tersebut tidak berada di bawah naungan PDIP. Menurutnya, Puan sudah memiliki komunitas di luar struktur partai. Itu kan mungkin ada spontanitas dari teman-teman Ibu Puan hadir. Biasanya itu entah kader, entah orang yang dekat, atau relawan. Kalau maksudnya pasti baik. Nah, kalau ada yang misalnya tidak berkenan, mohon dilihat maksudnya. Pasti banyak lah. Jangankan Ibu Ketua DPR RI, misalnya Pak Arteria Dahlan, Dapil Sana, atau Pak Arif Wibowo, itu otomatis biasanya struktur. Datang membantu ya, Pak? Ya, karena narasinya seperti itu. Ya, kalau narasi ya tugas Anda lah bagian untuk meluruskan narasi. Siap, berarti dibantu ya, Pak? Ya, kalau memang nggak ada sih rasanya enggak lah. Siap. Jangankan Ibu Ketua DPR RI itu, misalnya di situ tuh anggota DPR RI kita ada dua, namanya Arif Wibowo dan Umar Basok. Kalau Pak Arif datang, biasanya struktur partai datang. Pak Umar juga begitu. Karena kita wajibkan ketika reses mereka datang ke struktur. Mereka mau pergi kemana saja, pengurus partai pasti tahu. Oke ya. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!